Hey guys, welcome to my channel, The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Okay, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Welcome back to my channel The Analog Junkies. Nah, di video kita kali ini kita akan bahas tentang pembersih head pemutar kaset. Jadi karena sudah tidak tersedia lagi di kotaku Palembang ya, pembersih head ini, jadi aku pesan di sebuah e-commerce ya. Jadi ini baru datang dan aku sebenarnya enggak juga punya pengetahuan tentang bagaimana cara membersihkannya memakai pembersih ini ya. Jadi berbentuk kaset tapi ditetesi air, nanti ya kita lihat bagaimana cara kerjanya. Karena biasanya sih selama 2 bulan ini head pemutar kaset yang aku punya aku bersihkan hanya pakai cotton bud kemudian pakai air ya. Oke, sekarang kita buka ya. Kita gunting saja kali. Nah, isinya seperti ini. Harganya sangat murah sekali ya, cuman kalau nggak salah harganya ini berapa ya? Harganya murah banget ya, kalau nggak salah harganya cuma 16.000-an, 16.500 berapa gitu ya. Oke, nah jadi ini kemasannya dan seperti ini. Ya, ada tulisannya Recording Head Automatism Cleaner. Ya. Di sini ada ini katanya diimpor langsung dari Cina, jadi dikirim dari Cina sana ya. Mereka masih memproduksi ini. Kemudian di sini ada manual fitting double clean. Kemudian ada tulisan UHI cleaner is suitable for diversified recorder. Jadi ada yang seperti kaset seperti ini, ya. Oke, ada pitanya. Kemudian ada obat tetesnya. Kita lihat nanti cara kerjanya seperti ini. Ada manualnya seperti ini ya, ditetesi dari sini, kemudian dimasukkan ke playernya, kemudian dibiarkan mungkin. Coba kita baca dulu ya. Usage. Jadi teteskan 3 tetes cairan pembersihnya ke dalam cleaning tape tadi dalam kaset ya. Kemudian masukkan cleaning tipnya ke dalam seperti kalau kita muter kaset seperti biasa, kemudian tekan play, kemudian katanya cleaning tip ini akan otomatis membersihkan magnetic headnya, head magnetic dan pinch rollernya selama 30 detik ya, selama 30 detik ya. Kemudian 30 detik kemudian keluarkan kasetnya, kaset pembersih tadi ya, kemudian masukkan dalam boxnya. Oke, made in China. Nah, seperti ini depannya ya, boxnya mana nggak ada ya. Oke, nanti kita buka.
Karena tidak disediakan kotaknya, tadi hanya kertasnya saja. Ya, kertasnya kemasannya seperti ini. Ya. Ini seperti ini, maka mau tidak mau kita harus menyiapkan karena ini langsung berhubungan dengan debu ya. Jadi ya mau tidak mau kita cari kotak kaset kosong yang bisa melindungi pembersih ini, karena pembersih tentu saja harus bersih terus dari debu seperti ini ya. Dan yang ini yang tetes tadi bahan aktifnya belum ketahuan apa ini ya. Oke, semoga saja aman. Oke, itu aja bahasan kita kali ini ya, video pendek tentang pembersih head. Jadi head cleaner, tapi yang dibersihkan bukan head saja, ada kapsen dan pinch rollernya. Ini buatan Cina yang ternyata masih ada dijual. Entah ini stok lama ya atau memang masih diproduksi, tapi kayaknya masih banyak ya mereka. Jadi nanti maksudnya mereka orang-orang sana yang masih memproduksi, bahkan ada Walkman-nya pakai Bluetooth juga ya, berarti produksi baru. Nanti kita aku review di sini ya beberapa Walkman yang nanti aku rencanakan untuk beli. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan tetap menonton video-video yang aku buat. Oke, see you next video. Bye-bye.